Hai guys, thank you yang udah klik video ini. Jadi sebelum aku mulai ke pembahasan, aku mau cerita nih kalau aku saat ini ulang tahun. Jadi yang buat lagi nonton video ini, bisa lah yang ngucapin ulang tahun sama beberapa doa buat aku di komen. Thank you. Oke ya, kita langsung bahas mengenai YouTube AdSense. Aku bikin YouTube itu selama hampir 2,5 tahun sih ya, 2,5 tahun dan baru mulai itu kemarin bulan Juni. Dramanya banyak banget. Akhirnya surat ini tuh datang. Akhirnya surat ini datang, guys. Syarat-syaratnya tuh masih sama, minimal 1000 subscriber dan 4 juta jam tayang. Mungkin akan banyak sekali muncul pertanyaan ya. Aku juga dulu banyak pertanyaan mengenai YouTube yang terjadi sebelum aku dapat surat monetisasi. Yang salah satunya yang pertama adalah langsung ke pembahasan aja ya. Kak, kalau misal nih dalam 1 tahun tapi nggak nyampe 1000 subscriber, apakah subscribernya hilang? Nah, biasanya ini pertanyaan yang biasa sekali sih. Dan jawabannya adalah aku sih enggak hilang. Pokoknya yang pertama itu jangan like for like, subscribe for subscribe gitu loh ya. Jadi kamu subscribe orang akan bantu subscribe kamu. Nah, itu otomatis akan gugur sendiri sih ya, hilang sendiri. Jadi selama ini aku dulu pernah nyoba tapi memang hilang langsung, jadi aku malas aja, mending aku benar-benar berkarya gitu aja. Jadi enggak ngelakuin sub for sub gitu loh. Hilang enggak hilang kok, memang masih tetap jalan. Aku waktu itu juga sempat worry juga, wah ini udah 1 tahun nih, apakah akan hilang? Waktu itu masih 600-an kalau enggak salah. Ya 600-an dan alhamdulillahnya enggak hilang. Untuk jam tayangnya berkurang enggak? Alhamdulillah enggak juga. Jadi selama kurun waktu 2,5 tahun kemarin jam tayangnya enggak pernah berkurang. Ya dan tetap jalan sih. Semoga informasi ini memberi kalian semangat ya yang lagi berjuang untuk mendapatkan surat monetisasi seperti aku. Nah, nanti kalau udah sesuai syarat nanti akan kalian dipandu untuk tahap-tahap selanjutnya. Yang pertama adalah mengisi data diri dulu sih ya untuk pengiriman surat AdSense ini. Surat AdSense ini isinya nanti adalah berupa angka, 4 atau 6 angka itu yang nantinya akan dikonfirmasikan ke dalam akun Google AdSense-nya. Berapa lama nih datang? Ini tuh aku sejak pertama mengajukan dia datang setelah 1,5 bulan gitu. Jadi sarannya Pak Pos nih ya, emang ini gak diantar ke rumah kok. Jadi ini itu diambil ke kantor pos terdekat di rumah kalian nih. Jadi aku kemarin 1,5 bulan setelah pengajuan ini aku baru datang. Pas 1 bulannya ini aku pengajuan lagi, kan maksimal pengajuan 5 kali kalau nggak salah ya itu. Aku pengajuan lagi 2 kali, tapi pas pengajuan kedua itu saat 3 hari setelah pengajuan kedua itu ini langsung aku dapat WA dari bapak kantor pos. Kalau suratnya udah datang bisa diambil, aduh seneng banget. Aku kira bakal ada isinya gitu ya, ternyata nggak ada isinya sama sekali dan kodenya itu terdapat di bagian sini. Di kertas belakangnya itu teman-teman. Jadi yang buat lagi masa berjuang, semangat. Aku juga lagi dalam masa-masa malas nih aku, tapi pengen semangat, pengen dapat penghasilan dari YouTube juga biar nggak ikut kerja sama orang. Aduh, gak enak banget kerja sama orang asli. Terus apalagi ya, pendapatan sih ya, otomatis pendapatan karena aku nggak pernah upload lagi setelah monet itu, malah masuk sih, tetap masuk karena beberapa videoku juga masih jalan kan ya, masih ada yang nonton gitu. Pendapatanku sampai detik ini tuh masih segini di Google AdSense ya. Nah, ini tuh juga mungkin 1 bulannya tuh cuma nambah 100.000 kalau nggak salah ya, 100.000-an. Nah, emang sih sebenarnya aku tinggal ngelanjutin aja udah, kata temanku sih ini lu udah punya aset miliaran nggak lu jalanin gitu sih ya. Jadi mungkin next-nya bakal aku seriusin sih buat bikin YouTube ini. Buat kalian semua juga harus tetap semangat ya, jangan sampai kendor. Terus
apalagi ya subscribernya nih. Untuk subscribernya sih kalau sudah monet sih ya, aku tuh juga agak baru tahu ternyata kalau udah monet itu subscriber itu lama-lama bakal naik sendiri kok. Jadi dari 1000 ya sekarang aja sejak monet aku sekarang udah 1,3 sih. Jadi cepat banget perharinya itu bisa 5 sampai 10 subscriber nambahnya. Padahal dulu waktu masa-masa perjuangan itu kan nambah 1 aja itu aja udah bersyukur banget ya kan, sesusah itu dulu. Ingat banget aku juga dulu bikin kontennya di jagung-jagung, kalau yang masih yang sering nonton aku di awal itu aku lebih sering banget nonton video di bikin video di jagung-jagung dan masih niat make up dan yang sekarang bangun tidur aja langsung bikin, yang penting produktif ada video yang diupload gitu aja sih ya, biar dapat dolarnya masuk. Sudah pertanyaan apa lagi ya? Oh ya, setelah konfirmasi alamat itu biasanya akan konfirmasi bank rekening ya. Jadi mungkin nanti akan dimasukkan nomor rekening kita, terus nanti Google akan mengirim nominal tertentu ke rekening kita dan itu akan menjadi password kita memasukkan ke Google AdSense. Dan biasanya sih 3-7 hari itu. Jadi kalian harus sering-sering cek mutasi karena di mutasi tersebut akan ada nominal uang yang berupa kode. Begitu sih. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Kayaknya sudah ya, itu aja ya. Sudah itu aja. Semoga informasi ini membantu kalian dan memberi semangat kalian untuk dapat surat juga Google AdSense pejuang monetisasi juga. Oh ya, satu lagi di YouTube itu. Di Facebook itu ada grup ya kan, sub for sub gitu, kayaknya jangan ngikutin itu deh, jangan ikutan sub for sub, mending kalian tetap langsung berkarya aja, konsisten upload apapun kontennya, nanti lama-lama juga akan satu atau dua video kalian meledak. Yang itu yang akan membuat video kalian itu lebih, yang mengantar kalian menuju monetisasi. Jangan lakukan support. Oh iya, dan juga kenapa sih YouTube yang belum monet tapi kok udah ada iklannya? Nah, itu memang udah kebijakan dari YouTube ya. YouTube ada kebijakan baru kalau meskipun ada akun YouTube yang belum monet itu akan dikasih iklan. Apalagi, udah kayaknya gitu aja ya. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Semoga video ini tuh memberi semangat dan angin segar untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mendapatkan monetisasi ya. Dan semoga segera menyusul dan juga jangan lupa saling mendoakan supaya kita sama-sama hidup sukses, bahagia, sehat semuanya. Hidupnya semakin barokah. Jangan lupa untuk bersedekah juga, salah satu ikhtiarnya. Tetap semangat dan berjuang disertai restu orang tua. Itu aja. Terima kasih banyak dan jangan lupa untuk subscribe. Salam sukses semuanya. Selamat siang. Dadah.